Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd Alhamdulillah segala puja dan puji Hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Salawat dan juga iringan salam Tahdiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Pembahasan di malam hari ini biasa kita mengkaji qososul anbiya kisah-kisah para nabi Maka malam ini sedikit nasihat untuk saya pribadi dan juga jamaah sekalian Kita akan membahas tentang salah satu rukun daripada rukun-rukun iman Yang wajib diimani Apa itu? Salah satunya adalah al-iman bil yaumil akhir keimanan dengan hari akhir salah satu yang bisa merangsang seseorang itu beramal saleh apalagi kita masih berada di bulan dul -hijjah. dan setelah bulan dul -hijjah itu ada muharram ini dua-duanya bulan suci bulan mulia sangat dianjurkan untuk memperbanyak amal saleh.lah salah satu pendorong seseorang itu untuk semangat melakukan amal saleh apapun bentuk amalnya karena dalam hatinya ada keyakinan tentang hari akhir. bahwa oh, dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Wahai manusia, sesungguhnya kalian telah bekerja dengan sangat keras menuju Tuhanmu maka pasti kamu akan menemuinya pasti kita akan berjumpa dengan Allah baik Allah redha dengan kita atau Allah murka dengan kita semua manusia akan berjumpa dengan Allah inna lillah wa inna ilaihi rajiun kita semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pasyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Makanya karena pentingnya beriman dengan hari akhir Selalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan perkara itu dalam setiap sabdanya Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan awliyasmud Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka berkatalah dengan kata-kata santun kalau tidak bisa diam Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Hormati tamunya Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Hormati tetangganya Lihat bagaimana Nabi SAW apabila menganjurkan sebuah amal kebaikan Maka selalu diingatkan soal keimanan kepada Allah Dan keimanan kepada hari akhir Karena itu sebagai perangsang masalahnya sebab kalau seandainya orang itu mengingkari hari akhir, maka dia tidak akan semangat untuk beramal saleh. Untuk apa? Hanya orang-orang yang semangat melakukan amal saleh itu karena dia paham bahwa di sana ada sorga, di sana ada balasan, di sana ada kenikmatan. Makanya kita semangat untuk meraihnya. Sebab itulah pentingnya Seseorang itu beriman bukan hanya dengan Allah saja tapi juga dengan hari akhir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kalau kita berpikir semakin jernih alam semesta yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kepada kita ini Baik langitnya, baik buminya, baik bulannya, baik mataharinya, baik lautannya, gunungnya, dan segala sesuatu yang bisa kita lihat di alam semesta ini. Sebenarnya, salah satunya adalah untuk mengingatkan kita kepada hari akhir. Masyrul Ma Muslimin yang dimuliakan Allah, Azza wa Jalla, contoh saja, apabila terjadi gempa. Dan di negeri kita selalu ada gempa. Sesungguhnya gempa di sebuah tempat yang kita bisa saksikan saat manusia mengalaminya. Hakikatnya kita diingatkan dengan gempa yang jauh lebih dahsyat dibandingkan gempa yang kita saksikan hari ini. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza zul zilatil ardu zilzalah. Apabila bumi itu digempakkan dengan sekali gempa saja. Kalimat zilzalah ha ini kembali ke bumi. Maknanya ketika zilzal gempa itu diidofahkan, disandarkan kepada bumi, yang gempa itu bukan satu tempat, bukan ke di Jogja gempa di sini tidak di Malang gempa di sini tidak di Lombok gempa di sini tidak tidak pada hari kiamat itu satu bumi gempa itu makna zilzalah artinya gempa yang kita saksikan itu mengingatkan kepada gempa di hari akhir nanti atau apabila kita melihat gerhana baik gerhana matahari ataupun bulan Sebenarnya kita mengingat Allah hendak mengirim sebuah sinyal bahwa sana nanti di hari akhir akan ada gempa yang menandakan kiamat besar. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna hatta Kiamat tidak mungkin tegak sampai kau lihat padanya sepuluh tanda-tanda besar. Kemudian salah satunya Rasul mengatakan, wasala satu khusuf, bil wa bil maghrib, wa Arab. Terjadinya khusuf. Khusuf itu kalau ke langit artinya gerhana, tapi kalau ke bumi itu artinya gempa. Artinya akan terjadi banyak gempa pada hari kiamat dan akan terjadi banyak gerhana pada hari kiamat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wajumisy syamsu wal qamar wa syamsu kuwirat. Dan apabila matahari kuwirat. Kuwirat itu artinya dipadamkan cahayanya. Digerhanakan total. Tidak ada lagi cahaya pada matahari. dan ketika itu kiamat dibangkitkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla. Kemudian kalau kita melihat kepada jemaah haji tepat di tanggal 9 bulan Zulhijah apa yang dilakukan jemaah haji? Mereka wukuf di Arafah. Dan kita bisa saksikan lautan manusia yang wukuf di Arafah itu Kata para ulama sebenarnya ini mengingatkan bahwa kelak pada hari kiamat manusia akan dikumpulkan jauh lebih besar dibandingkan orang berkumpul di padang arafah. Kapan itu? Saat manusia dikumpulkan di padang Mahsyar Karena kalau kita lihat di padang arafah itu tidak ada beda si kaya dengan si miskin tidak bisa kita bedakan karena semua menggunakan kan ihram kan. mana presiden kecuali kalau kenal wajahnya lah ya. kalau enggak kenal wajahnya kan kita tidak, tidak tahu mana yang presiden mana yang menteri mana yang pejabat mana orang miskin mana orang kaya tidak ada yang tahu semua pakai pakaian sama semua berbunajat bun kepada Allah Azza wa Jal. semua berada di bebatuan dan mengangkat tangannya ke langit untuk minta ampunannya Sebagaimana di padang Arafah itu tidak bisa dibedakan mana si kaya, mana si miskin, mana si pejabat, mana si rakyat, maka di padang Mahsyar kurang lebih seperti itu. Karena manusia akan dibangkitkan yuhsyarun nas khufatan uratan ghurlan. Pada hari kiamat manusia akan dibangkitkan tanpa dikhitan, tidak menggunakan alas sandal dan tidak berpakaian. Bahkan dalam riwayat Bohman tidak membawa satu harta pun di badan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apa lagi? Api. Hari-hari kita lihat api. Terutama ibu-ibu depan kompor itu lihat api. Setiap hari kita melihat api. Allah Subhanahu wa taala mengatakan afara'aitumun nara allati turun. Antum ansyatum syajarataha am nahnul munsyiun. Nahnu ja'alnaha Allah mengatakan apakah Bagaimana pendapat kalian tentang api yang kalian nyalakan? Tentang api yang kalian nyalakan, kita nyalakan korek api, kita bakar sampah, kita menyalakan kompor dan begitu seterusnya. Bagaimana Pendapat kalian tentang api yang kalian nyalakan. Kamukah yang menjadikan kayu itu terbakar, atau kami yang menjadikannya? Kami jadikan api itu hakikatnya untuk menjadi peringatan. Jadi, api yang ada di dunia ini peringatan bagi kita bahwa nanti ada api yang jauh lebih besar dibandingkan api di dunia. Kalau seandainya api di dunia ini untuk mengazab manusia itu sudah cukup sebenarnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala hendak menjadikan api neraka jauh lebih panas dibandingkan api dunia karena Rasul mengatakan bahwa narukum hadhi kata Rasul. Api yang ada pada kalian ini juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Hanya satu bagian panasnya dari 70 bagian api jahannam satu bagian saja kalau seandainya dunia ini mau dibakar habis satu dunia dibakar rapi itu. yang ada dunia saja tuh. apalagi kalau seandainya disatukan dengan 70 bagian neraka jahanam. jadi api itu mengingatkan kita kepada hari akhir adanya neraka termasuk juga kalau berada di bulan purnama kalau seandainya tepat di tanggal 15 tentu bulan ya. itu kan bulan lagi besar besarnya tuh lagi terang terangnya tidak ada bintang yang ada bulan kalau purnama tuh kalau orang berpikir bahwa melihat bulan itu bukan hanya sekedar melihat bulan tidak tapi melihat bulan itu mengingatkan kepada hari akhir kepada penduduk sorga yang kelak ketika mereka masuk ke dalam sorga apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Inna kum satarauna <Sess> Rabbakum kama tarauna Laila badri tamami la tuzamuna li ru'yatihi syai'an Kalian akan melihat Rabb kalian kelak di sorga seperti kalian melihat purnama seperti kalian melihat bulan Purnama tidak berdesak-desakan sedikit pun, kata Rasul. Jadi, Rasul SAW mengingatkan bahwa hanya melihat bulan saja kita diingatkan dengan hari akhir, tuh. diingatkan dengan sorga, termasuk juga kalau kita seandainya di siang-siang, kemudian matahari tepat di atas kepala, kemudian panasnya menyengat ke badan kita. maka panasnya matahari juga hakikatnya mengingatkan kepada kita tentang panasnya api neraka jahanam perhatikan firman Allah azza wajalla dalam surah at-taubah ayat 81 Allah mengatakan farihal mukhallafuna bimaqadihim khilafa rasulillah wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut perang itu merasa gembira dengan tinggalnya mereka di belakang Rasul dan mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah mereka pun berkata janganlah kamu berangkat berperang dalam terik panas matahari ini maka Allah kata mengatakan kepada Rasul, katakan ya Muhammad, api neraka Jahannam jauh lebih panas dibandingkan teriknya matahari jika mereka mengetahui. Jadi orang-orang munafik saat perang Tabuk, mereka banyak cari alasan. Ah, ini cuaca panas. Tabuk itu jauh, sebelum sampai saja sudah capek. Ini panas sekali ini cuaca. Maka Allah mengatakan kepada Rasul katakan kepada orang-orang munafik itu kul harra panasnya Jahannam jauh lebih panas dibandingkan hanya teriknya matahari artinya bahwa teriknya matahari juga mengingatkan keganasan neraka bahwa neraka jauh lebih panas dibandingkan hanya sekedar teriknya matahari ataupun kalau kita di malam hari ini, kalau di malam hari kan Mungkin dulu belum ada penerangan listrik, belum ada apa kan gelap gitu ya. Atau antum lagi ke daerah-daerah Batam, ke Barelang atau kemana malam-malam tuh gelap sekali. Atau ketika pemadaman listrik lah kita baru terasa di rumah tidak ada lilin gelap kulita gitu. Gelap itu, itu juga mengingatkan tentang hari akhir. Karena nanti ketika manusia dibangkitkan dari kubur, Kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian mereka pun minum dari telaga Rasul. Kemudian mereka mendapatkan syafaat Nabi. Kemudian dibentangkan catatan amal mereka. Kemudian setelah itu proses hisab dan pembacaan catatan. Kemudian beralih kepada timbangan. Setelah timbangan ini manusia akan dipisahkan. Wasiqal ladhina kafaru ila jahannam azumarah orang-orang kafir itu akan langsung masuk ke neraka jahanam. Dan yang tersisa di hadapan jembatan titian sirat hanya dua kelompok mukmin dan munafik. Ketika itu Allah gelapkan semuanya. Tidak ada cahaya sedikit pun. Sehingga manusia tidak mampu memandang tangannya sendiri di hadapannya titian jahanam. Baru disitulah Allah Subhanahu wa taala akan berikan cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam Maka mereka akan diberikan cahaya sesuai dengan kadar amal mereka. Ada yang cahayanya sebesar gunung, ada yang cahayanya kecil sekali. Tergantung amalan mereka. Tapi saat digelapkan, mereka tidak bisa melihat apapun seperti gelapnya saat kita berada di kegelapan. Kita tidak bisa melihat tangan kita sendiri, jadi gelapnya itu mengingatkan kita kepada hari akhir. Bahkan bukan hanya itu saja, kalau seandainya antum di pagi hari, setelah kemudian gelapnya malam, tiba-tiba terbit fajar, kemudian datang matahari yang tadinya gelap disingkap menjadi terang terangnya dari kegelapan itu baik fajar sadiq ataupun terbitnya matahari menyingkap kegelapan menjadi terang sebenarnya ini juga mengingatkan kita kepada hari akhir karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa asyraqatil ardu bi rabbiha wa wudi al kitab wa ji'a bin nabiyina wa shuhada, wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yadlimun dan bumi padang mahsyar menjadi terang benerang dengan cahaya erobnya dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada masing-masing nabi-nabi, dan saksi-saksi pun dihadirkan di hadapan manusia. Lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedangkan mereka tidak dirugikan. Allah hendak menghabarkan begini: ketika pada hari kiamat, matahari digerhanakan, tidak ada cahaya sedikit pun dicabut cahayanya. Ketika bulan juga digerhanakan, dihilangkan cahayanya. Ketika bintang dijatuh-jatuhkan sehingga menubruk satu dan yang lainnya dan dihilangkan cahayanya. Maka manusia akan dibangkitkan dalam kondisi gelap-gelap-gelapnya. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala akan turun dan akan menghadap hamba-hambanya. Disitulah baru Allah adalah cahaya. Cahayanya Allah subhanahu wa ta'ala akan menerangi seluruh padang mahsyar Setelah adanya gelap Datang Allah Maka cahaya keadilan Allah azza wa jal Akan menerangi seluruh yang ada di padang mahsyar Seolah-olah dari gelap terbitlah terang Begitu harusnya seorang mukmin itu melihat Sekitar kita bu Ini semua bisa dijadikan alat mengingat kita kepada hari akhir sebenarnya Bahkan kalau antum ke pasar nampak ada buah-buahan, ranum, macam-macam ada pisangnya, ada anggurnya. Sebenarnya ini juga bisa mengingatkan kita kepada hari akhir. Man. Hanya melihat buah-buahan saja. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan penduduk sorga dan makanannya, apa kata Allah? Wa faqihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih dan dari daging burung dari apa yang mereka inginkan Kata Abdullah Ibn Abbas Persamaan buah-buahan di sorga dengan di dunia itu Hanya sekedar nama Di sorga ada pisang, di dunia ada pisang Di sorga ada kurma, di dunia ada kurma Di sorga ada anggur, di dunia hanya ada anggur Hanya kesamaan nama Tapi hakikatnya berbeda Anggur sorga dengan dunia Ma ra'at wala udhunun samiat wala khatar ala qalbi bashar kenikmatannya tidak bisa dilihat mata didengar telinga terlintas pun tidak ya. saking nikmatnya kehidupan surga itu banyak sekali bahkan kalau ada gunung meletus kemudian lahar di mana-mana panas gitu ya kalau ada gas muncrat dari dalam lautan atau di perut bumi mengeluarkan api dan begitu seterusnya sebenarnya itu juga membayangkan tentang hari akhir juga karena di antara tanda-tanda kiamat besar yang terakhir apa? Narun takhruju min ardi adni. Api yang keluar dari perut Adan. Lahar larva yang keluar dari perut Adan menggiring manusia. Kemana? mana? Ke Syam. Di manusia akan dikumpulkan terakhir kalinya la takumus sah illa ala syiraril khalqi. Maka tegaklah kiamat kepada manusia yang paling buruk yang hidup di permukaan bumi. Karena sebelum kiamat dibangkitkan, Allah kirim angin dan menerpa ketiak-ketiak orang-orang yang memiliki iman walaupun sebiji zarah. Kemudian diwafatkan. Sehingga yang tersisa hanya orang kafir yang hidup. Mereka lah yang akan merasakan kiamat besar pada tiupan sangkakala Israfil yang pertama. Ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal Dan banyak permisalan-permisalan tidak mungkin saya jelaskan Karena waktu juga yang singkat Tapi yang saya, yang saya ingin katakan ikhwan Bahawa Beriman dengan hari akhir itu Salah satunya akan melembutkan hati Beriman dengan hari akhir itu bisa melembutkan hati Contoh saja Nabi SAW ketika mensyariatkan ziarah kubur kan Apa kata Rasulullah? Rasulullah zurul kubur fa inna hatu zakiru kumul akhirah ziarahi kuburan karena itu bisa mengingatkan kalian kepada akhirat dalam riwayat bisa melembutkan hati-hati kalian karena dia teringat akan ada kematian tetapi orang-orang yang mengingkari adanya hari kiamat adanya hari akhir dipastikan hatinya keras orang-orang yang mengingkari hari akhir dan tidak beriman dengan hari akhir saya pastikan hatinya keras makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ara'ayta alladhi yukadzibu biddin fadhalika alladhi yadu'ul yatim wala yakuddu ala ta'amil miskin fawailu lil musallin alladhinahum angsalatihim sahun alladhinahum yura'una wa al-ma'un Araaita yang kafir biddin Tidakkah kau lihat orang-orang yang mendustakan ad-din sebagian ulama tafsir maksudnya ad-din di sini artinya al-jazah balasan kehidupan setelah kematian tidakkah kau lihat para pengingkar balasan-balasan setelah kematian artinya hari akhir akibat mereka mengingkari bahwa tidak ada balasan setelah kematian tidak ada manusia itu ada proses hisap timbangan dan begitu seterusnya Bahkan mengingkari adanya sorga dan neraka Berujung kepada apa? Dicabutnya rahmat dalam hatinya Tidak ada lagi rasa kasih sayang Sehingga Allah katakan Ya du'ul yatim Akhirnya dia menghardik anak yatim Kenapa dia hardik anak yatim? Karena tidak ada kasih sayang Kenapa tidak ada kasih sayang? Karena tidak pernah beriman dengan adanya balasan Kemudian yang kedua Ya du'ul yatim wala miskin tidak peduli dengan orang-orang miskin mau miskin terserah kalian tidak akan saya bantu kalian miskin miskin salah-salah kalian tidak ada rahim tidak ada kasih sayang kepada orang-orang miskin kenapa tidak ada kasih sayang terhadap orang miskin keras hatinya kenapa keras hatinya karena yukadzibu biddin dia mendustakan adanya balasan dan kalaupun dia salat dia tidak khusyuk dia lalai dengan solatnya dan dicenderung ria. Kenapa solat itu perlu khusyuk dan khusyuk itu tidak mungkin didapat kecuali hatinya lembut dan kelembutan hati dapat karena dia menyayangi anak yatim dan juga memberi makan fakir miskin. Hatinya lembut dari lembut jadilah khusyuk. Dari khusyuk ini tidak lalai dan tidak mungkin ria. Dan dia tidak mungkin bakhil wa yamna'unal maut. Ma muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla tapi sebaliknya saya ulangi dari awal. Kalau orang itu beriman dengan hari akhir pasti dia akan lembut hatinya, tidak akan keras. Lalu apa kaitannya memberi makan orang-orang miskin, memberi makan atau membantu para fuqara wal masakin atau anak-anak yatim dengan perkara salat di sini? Karena dua-duanya mengingatkan kita kepada hari akhir. Baik tatkala antum memberi sedekah kepada para fukara wal masakin Ataupun kepada sayang kepada anak-anak yatim Ataupun ketika kita melaksanakan solat Itu dua-duanya mengingatkan kita kepada hari akhir Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam Al-Quranul Karim Apa firmannya? Mengenai solat Allah mengatakan Wasta'inu بالصبر wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in mintalah pertolongan dengan sabar dan salat karena salat itu akan menjadi berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk pertanyaannya siapa orang yang khusyuk lihat ayat setelahnya alladzina yazunnuna annakum mulaqaa rabbihim wa annahum ilaihi yaitu orang-orang yang yakin bahwa mereka akan berjumpa dengan Tuhannya dan bahwa mereka akan dikembalikan kepadanya jadi solat itu hakikatnya melahirkan keimanan kepada hari akhir karena Allah yang mengatakan mintalah pertolongan dengan sabar dan solat Walaupun sholat itu berat, kecuali bagi orang-orang yang husu. Siapa orang yang husu? Orang yang yakin dia akan berjumpa dengan Allah dan dia akan kembali kepada Allah. Kapan itu? Hari akhir. Sholat itu mengingatkan kepada hari akhir. Makanya kenapa Rasul mengatakan soli sholat al salatlah seolah-olah kamu tidak akan hidup lagi besok. Seolah-olah ini sholat terakhir kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga mengatakan. di dalam Al-Qur'anul Karim tentang orang-orang yang memberi makan fakir miskin wa yutimuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira sampai kepada fa waqahumullahu syarra dzalika al yauma wa laqahum nadrata wa surura wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira dan mereka memberi makan karena kecintaan mereka kepada Allah orang miskin, anak yatim dan para tawanan perang. Kenapa? Karena mereka takut akan mirrobina yauman abusan komtorirah. Karena nanti akan ada sebuah kejelekan yang merata di mana-mana. Maksudnya kelak pada hari kiamat. Makanya kenapa ada hubung kait antara memberi makan, membantu orang miskin dan juga solat dua-duanya mengingatkan tentang hari akhir. dan dua-duanya bisa melembutkan hati kita. Baik dari sini ini sebagai mukaddimah tentang hari akhir. Hari akhir itu ada dua macam. Beriman kepada hari akhir itu ada dua macam. Pertama hari akhir yang disebut dengan Yaumul Akhir As-Sughra Dan yang kedua Yaumul Akhir Al-Kubra. Ada hari akhir kecil, ada hari akhir besar. Adapun hari akhir kecil adalah Allah menidurkan kita. Dan hari akhir besar adalah Allah mewafatkan kita. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla Allahu anfusa hina lam tamut fi manamiha fayumsik allati عَلَيْهَا almaut wa yursil wa ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika Allah memegang jiwa orang-orang ketika matinya dan juga memegang jiwa orang-orang Sebelum mati di waktu tidurnya, jadi waktu orang tidur ataupun orang mati yang megang jiwa itu Allah. Allah pegang dua-duanya: Anda sedang tidur dipegang jiwanya oleh Allah, Anda mati pun dipegang jiwanya oleh Allah. Kemudian Allah mengatakan, "Maka Allah tahan jiwa orang-orang yang telah ditetapkan kematiannya, artinya tidak dikembalikan ke dalam jasadnya." Dan Allah melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Artinya, Allah lepaskan jiwanya sehingga masuk lagi ke dalam tubuhnya, tapi dia ada ajal yang menentukannya. Sesungguhnya, pada demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir. Dalam ayat ini, Allah kumpulkan dua hari akhir: hari akhir bagi manusia, yang kecil artinya tidur dan hari akhir yang kedua yang besar artinya kematian. Karena begini, ikhwan. Nabi saw ketika ditanya apakah penduduk sorga itu tidur wahai Rasul, kata Rasul tidak, tidak mungkin penduduk sorga tidur. Kenapa? Karena an aku hul tidur itu saudaranya kematian. Lihat ketika Nabi saw mengajarkan doa kepada kita sebelum tidur apa? Bismikallahumma amutu wa ahya kalimat amutu mati wa ahya dan hidup kemudian setelah bangun dari tidur juga alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan setelah kematian karena tidur itu saudara kematian betapa banyak orang tidur Allah tahan jiwanya sehingga tidak terbangun lagi betapa banyak orang-orang yang tertidur tiba-tiba tidak bangun lagi karena tidur itu adalah saudara daripada kematian Artinya kalau seandainya anda tertidur itu sama dengan anda mati. Makanya Nabi SAW saat berkhutbah Jumat, apa kata Rasulullah? Walladhi nafsi la tamutunna kama tanamun, wa la kama Kata Nabi demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian akan mati seperti kalian tidur, dan sungguh kalian akan dibangkitkan seperti kalian bangun. Sungguh, kalian akan diwafatkan seperti kalian ditidurkan, dan sungguh, kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian dibangunkan dari tidur kalian. Maknanya apa di sini? Maknanya begini, Huan. orang yang sebelum tidur, dia habiskan dengan ibadah kepada Allah. Dia ingat Allah sebelum tidurnya. Dia tidak pernah melakukan maksiat kepada Allah. Mulai dari terbenam matahari dia solat maghrib Kemudian membaca Quran Kemudian datang isya dia solat Kemudian dia belajar Kemudian dia berzikir Dia baca doa-doa Kemudian dia berwudu Kemudian dia pun tidur Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan Kemudian dia tidak bangun lagi alias mati Maka dipastikan dia tidur di atas zikir kepada Allah dan dia mati diberikan husnul khotimah. Makanya, ulama mengatakan orang itu menentukan husnul khotimah atau tidak itu mudah. Sebenarnya, jadi kematian seseorang itu husnul khotimah atau suluh khotimah itu sebenarnya mudah. Kata para ulama, dari mana kita tahu? Lihat sebelum tidurnya. Kalau sebelum tidurnya, maksiat berzina, berjudi, mabok, main maksiat ke diskotik macam-macam. Atau mungkin melakukan syirik, bid'ah dan yang semacamnya. Kemudian dia tidur, Allah takdirkan dia mati. Suul khatimah. Tapi kalau sebelum tidurnya betul-betul dia beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, kemudian tidurnya pun dianggap ibadah, karena dia sebelum tidur dia berwudu, dia berdoa, dia lakukan sunnah-sunnah Nabi. Maka kalaupun Allah takdirkan anda wafat keesokan harinya, maka anda akan wafat di atas fitrah. Wa alal fitrah. Husnul Begitulah tidur itu menentukan kematian karena tidur itu saudara kematian kata Rasul. Tidur itu menentukan baiknya kematian. Kalau saat sebelum tidur dia berzikir setelah bangun dari tidur dia berzikir maka ketika dia mati juga maka dia akan berzikir dan ketika dibangkitkan pula dia akan berzikir kurang lebih seperti itu manusia itu ya yeah. saya ulangi kalau seandainya sebelum tidur kita berzikir ingat Allah kemudian bangun dari tidur kita ingat Allah maka saat mati pun kita akan ingat Allah dan saat dibangkitkan pun kita ingat apa ingat Allah karena Rasul yang mengatakan kalian akan diwafatkan seperti tidur kalian dan kalian akan dibangkitkan seperti kalian bangun dari tidur kalian dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajal bahwa tidur itu menentukan baik buruknya kita makanya kenapa ada sunnah yang diajarkan Rasul bertobatlah sebelum tidur disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha satu malam Nabi saw bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha mengatakan ya Aisyah relakah dirimu kalau malam ini aku tidak tidur bersamamu aku ingin menyembah Robku kata Rasul tapi kalau kau izinkan kalau tidak kau izinkan tidak kata Aisyah radhiyallahu anha mengatakan sungguh aku senang ada di sisimu wahai Rasul tetapi aku juga rela dengan apa yang engkau senangi Silahkan beribadah Dapat apa malam ini kau tidak tidur denganku Maka Nabi SAW mengambil wudhu Kemudian sholat Kemudian membaca Al-Quran Sampai menangis Mulai dari Ba'da Isya Tangisannya tidak berhenti sampai mendekati Fajar Namanya orang nangis lama Tentu ada bekas di matanya Ketika sholat subuh, Bilal ibn Rabah tahu bahawa Rasulnya habis nangis. Nih. Makanya Bilal kemudian berkata, Ya Rasulullah, wa ma yubkik, Rasul, apa yang menyebabkan kau menangis? Maka Nabi SAW mengatakan, Ya Bilal, ungzilat alaiya fi lailati ahya Telah diturunkan kepada aku tadi malam, satu ayat. Wailun, liman qara'aha wa lam yatadabbaraha celaka bagi orang yang membacanya dan tidak merenungkannya celaka bagi orang yang membacanya dan tidak merenungkannya kata rasul kata bila rasul ayat apa itu maka nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan surah ali imran ayat 190 sampai 191 inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar

Siapa orang yang berakal itu? Orang yang mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk, sambil baring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Kemudian berkata, "Ya Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, peliharalah kami dari siksa api neraka." Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini. Mengaitkan tentang siksa neraka dengan pencipta langit dan bumi apa hubung kaitnya? Sebelumnya Allah menceritakan tentang penciptaan langit dan bumi yang luar biasa. Setelahnya diakhiri dengan cerita tentang siksa neraka. Ya Allah, hindarkan aku dari siksa neraka. Karena dari awal sudah saya katakan bahwa segala sesuatu alam semesta ini bisa mengingatkan kita kepada hari akhir. Jadi kalau seandainya Anda menatap langit, pertanyaannya anda tahu dari mana langit itu awal diciptakan? Dari apa bahan langit diciptakan? Maka Allah jawab dalam Quran: wa hiya إِلَى وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا لِلْأَرْضِ وَلِلْأَرْضِ أَوْ كَرْهًا Kemudian dia menuju kepada langit. Maksudnya Allah menuju ke langit. Kemudian dia menuju kepada penciptaan langit dan langit itu merupakan asap jadi waktu itu langit belum ada bangunan, masih bentuk asap jadi penciptaan awal langit itu dari mana? dari duhon, dari asap dan asap itu mengingatkan neraka karena asap tidak mungkin muncul kecuali ada api kalau tidak ada api tidak ada asap ya, makanya diingatkan dengan azab neraka kalau kita melihat bumi begitu juga dalam bumi ini isinya api semua ikhwan Antum kira dalam bumi itu isinya apa? Itu api semua. Ya gas, ya larva, ya apa semua ada di bumi itu. Makanya kalau kiamat yang mengeluarkan api semua satu bumi dan lautan itu. Dan itu mengingatkan kepada neraka. Makanya diingatkan di sini. Bagi orang-orang yang berpikir bahwa ciptaan langit dan bumi ini. Mengingatkan akan neraka. Makanya Allah tutup. Wakina azab ya Allah jauhi aku dari azab neraka. Artinya bahwa Nabi SAW... mengajarkan disuruh berfikir tafakur tengah malam sebelum tidur artinya diajak berfikir supaya kita berzikir dan tobat. Maka di sini Allah mengatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim dan orang-orang yang di malam hari mereka senantiasa mengingat Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, di waktu berbaring. Ini isyarat supaya kita lebih dekat kepada Allah di malam hari. sebelum tidur kita supaya Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Rukun daripada rukun-rukun hari akhir itu ada lima sebenarnya. Tapi saya tidak akan jelaskan lima-limanya karena waktunya. Nanti sampai jam 11 pula kelamaan. Nanti saya ditinggalkan antum pula sendirian. Jadi rukun hari akhir itu ada lima. Satu saja saya ingin jelaskan. Apa itu? al maut kematian. Ini yang pertama. Beriman dengan hari akhir itu artinya beriman dengan kematian. Oh, kita pasti mati. Tapi masalahnya, kita sudah yakin mati itu pasti karena hari-hari kita melihat orang mati. Dan bukan sesuatu yang menakutkan kematian itu karena hari-hari kita melihat orang mati. Kita bahkan yang memandikan orang mati. Kita pula yang mengkafaninya. Kita pula yang menguburkannya. Jadi kayak biasa aja melihat orang mati itu. Nggak ada takut lagi. Padahal dia akan mati itu. Karena saking biasanya melihat orang mati jadi biasa. Ya. Padahal kematian itu adalah kiamat kecil. <tuh> Apabila mati salah seorang di antara kalian berarti tegak kiamat kepada dia. Yang ingin saya katakan Ibroh dari kematian itu Bukan di mana anda mati Mau mati di mana saja terserah Karena ada orang yang berpikir ingin mati di Mekah Ingin mati di Madinah Saya ingin mati di kampung katanya Gak mau mati di Batam Saya ingin mati di kampung katanya Kampungnya di mana? Oh di Padang saya ingin mati di Padang, ingin mati di Jawa, ingin mati di Medan. Ada orang begitu. Ikhwan, Ibrah kematian itu bukan di mana anda mati Bukan di mana anda meninggal Tapi bagaimana caranya kita mati Itu ibrah kematian namanya Bukan di mana kita mati Tapi bagaimana caranya kita mati Perhatikan kisah Nabi Yusuf Ketika Nabi Yusuf itu di puncak karir beliau Menjadi orang nomor dua Mesir Kekuasaan di tangan dia Apapun yang dia suruh, dia perintahkan, dia sudah menjadi orang nomor dua raja. Mesir lagi kala itu berkuasa Nabi Yusuf alaihi salam. Tetapi sehebat apapun manusia di atas puncak karir dia, pasti hari-hari suatu hari diingatkan akan kematian. Sehebat apapun berada di puncak dunia, sekaya apapun dia, sesuatu yang di bawah langit itu pasti mati. Artinya dia akan terpikir kematian. Itu fitrah. Makanya Nabi Yusuf mengatakan, Rabbi kod atai tanimu min al mulki, wa alam tanimin takwilil ahadis, fatir al samawati wal ar, anta walii fi dunya wal akhirah, tawafani muslima, wal hikni salihin. Ya Allah kata Nabi Yusuf Sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku berbagai macam tabir mimpi. Ya Allah pencipta langit dan bumi, Engkaulah satu-satunya pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkan aku dalam keadaan Islam dan gabungkan aku dengan orang-orang saleh. Sekelas Nabi Yusuf, seorang nabi dia mengatakan Tawafani muslimah Ya Allah wafatkan aku dalam kondisi Islam Gabungkan aku dengan orang soleh. Makanya Allah mengatakan Wala illa wa antum muslimun Jangan kalian mati kecuali kalian dalam kondisi muslim Islam Menyerahkan diri kepada Allah Azza wa Itulah ibrah dari kematian Bagaimana caranya kita mati Jangan sampai kita mati konyol Mati di atas kesyirikan, mati di atas kekafiran, mati di atas maksiat dan dosa, serta Al-Kabair. Jangan kalau bisa mati betul-betul di atas tauhid, di atas iman dan takwa, karena Allah mengatakan dalam Surah Al-Qiyamah: "Apabila nyawa telah sampai di, 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 di kerongkongan, kata Allah, wakilah man roh." dikatakan kepadanya siapa yang bisa merukyah kamu apabila nyawa sudah di sini siapa yang bisa merukyah dia mengembalikan ruhnya ke dalam jasad mustahil tidak ada yang bisa mengembalikan ruh ke dalam jasadnya dan dia yakin bahwa dia pasti akan berpisah dengan dunia dia sendiri yakin yang akan mati itu dia nggak mungkin lagi dia hidup lihat allah katakan Waltafatis saku bisa dan bertautan betis kiri dengan kanan. Ikhwan, ini faedah besar. Saat Allah wafatkan kita dari anggota badan tubuh kita dari kepala sampai kaki itu, yang pertama kali Allah wafatkan apanya? Kaki dulu. Kaki itu diwafatkan dulu karena ruh itu berjalan dari jari jemari kaki ke atas. Baru kemudian ke perut, baru sampai di tenggorokan. Pertanyaannya, kenapa kaki duluan yang mati sehingga Allah mengatakan, bisak. "Dan bertautan betis kiri dengan betis kanan artinya mati duluan itu betis itu sebelum badannya, supaya manusia tidak lari. Kalau seandainya dari atas dulu, mungkin kaki bisa lari, bisa cepat ke masjid, bisa langsung tobat." Bisa tek, mungkin terbang kemana Ke Masjidil Haram bisa tobat Atau bisa mungkin lari ke rumah ambil Quran Tapi ketika kematian itu dari kaki dulu Dia tidak bisa apa-apa Sudah telat tobat bagi dia Inna Allah la abdin Allah abdin malam Allah itu masih menerima tobatnya hamba kalau nyawa belum sampai ditenggorokan. Jadi kalau sudah dicabut nyawanya, kaki sudah mati, mau lari kemana? Nggak bisa lari, orang bisa lari itu karena punya kaki. Ketika kaki mati, apalah yang bisa kita harapkan ketika itu? Apalagi ketika kemudian nyawa terus sampai di tenggorokan, apa yang terjadi? Maka Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Qaf ayat 22-nya, "Laqad kunta fi ghaflatin min hadza." syafna angka Sungguh kamu berada dalam keadaan lalai hari ini. Maka kami singkapkan daripadamu penutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu sangat tajam. Apa maknanya? Ketika ruh itu sudah naik itu dari kaki sampai ke perut sampai ke tangan sampai di tenggorokan itu namanya rok. Ketika sudah sampai rok di sini, Taraki, Wakila amandrok, tidak mungkin dia balik lagi. Di situlah Allah singkap mata kita yang tadinya kita tidak melihat yang gaib, sekarang Allah buka mata kita yang tadinya tidak bisa melihat malaikat, sekarang melihat malaikat. Yang tadinya kita tidak bisa melihat catatan malaikat, sekarang Allah perlihatkan catatan itu. Allah perlihatkan setan, Allah perlihatkan macam-macam yang gaib, itu Allah singkap tuh saat detik wafatnya. Dia sempat melihat Malakul Maut dan malaikat-malaikat pencatat, kemudian catatannya di, dikasih tahu sama dia. Walaupun sesaat, tapi itu cukup bagi dia. Disitulah kita lihat bagaimana ekspresi orang-orang yang mati itu macam-macam, ada yang bahagia karena melihat catatannya, sehingga dia tersenyum. Ada yang bahagia sehingga dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ada yang bahaya, bahagia sehingga di dahinya penuh dengan keringat dan itu tanda husnul khatimah. Ada yang kemudian saat kematian baca Quran pula dia. Ada saat kematiannya dia sedang sujud, dia sedang puasa, dia sedang solat. Subhanallah Allah pilihkan kematian yang terbaik. Tetapi bagi orang-orang yang melihat catatannya buruk semuanya maka timbullah penyesalan pada dirinya dan dia pun mengatakan hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi rji'uni la alli a'mala salihan fi ma tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa mi waraihim barzahun ila yaumil yub'atsun dalam surah al mukminun ayat 99 Maka orang-orang itu pun menyesal dan mengatakan demikianlah keadaan orang-orang itu. Hingga apabila datang kematian kepada mereka, mereka pun berkata, "Ya Allah, kembalikan aku ke dunia, kembalikan aku ke dunia, agar aku bisa berbuat amal yang baik, yang soleh, terhadap apa yang telah aku tinggalkan sebelumnya. Mungkin aku dulu tidak solat, janji aku akan solat, dulu aku meninggalkan puasa, janji aku akan puasa, dulu aku tidak membantu fakir miskin, ku janji akan ku bantu mereka." Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja. Itu angan-angan saja. Tidak mungkin dibalikan setelah kematian. Karena di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Ada barzah. Sudah tidak mungkin lagi ke dunia. Walaupun mereka mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaq aku minas salihin ya Allah barang sebentar ajalah ke dunia itu aku akan sedekahkan semua hartaku yang dulu aku tidak pernah sedekahkan dan aku akan janji jadi orang soleh, apalah penyesalan itu percuma orang sudah mati menyesal itu mustahil penyesalan dikabulkan karena itu angan-angan watara idil mujrimuna nakisru usihim inda rabbih rabbana absharna wasami'na farjina na'mal salihan inna muqinun dan alangkah ngerinya Jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepala mereka di hadapan Robnya, mereka pun berkata wahai Rob kami, kami telah melihat, kami telah mendengar, maka kembalikan kami ke dunia, kami akan mengerjakan amal soleh Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin sekarang. Manfaat penyesalannya? Tidak manfaat. mau janji apapun di hadapan Allah kalau sudah mati tidak mungkin dikembalikan. Maka dari sini masyur ma al-muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla Allah jawab kepada mereka Awalam nu'ammirkum mayatadzakkaru fihi man nadhir Dan apakah kamu tidak meman dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir dan adakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan Seolah Allah Allah ingin katakan eh ngapain kau menyesal Dulu aku sudah kasih usia panjang kepadamu. Mungkin diantara kamu ada yang wafat di usia 40, di usia 50, di usia 60, di usia 70, di usia 100. Kemana umur itu? Seolah-olah Allah ingin katakan seperti itu. Kemana umur-umur itu? Kau sia-siakan begitu saja, sekarang ada penyesalan? Oh tidak. Karena aku sudah kasih umur panjang kepada kalian. Salah kalian sendiri kalau tidak diamalkan dan tidak dimakmurkan umur itu. Makanya Rasul mengatakan khairun nas man umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia yang dipanjangkan umurnya dan diperbaiki amalannya. Maka minta kepada Allah panjang umur dan minta supaya kita diperbaiki amalan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.